Untuk episod yang ke-8, saya masih mengalu-alukan kepada tuan-tuan di luar sana, puan-puan yang yang ada akaun-akaun yang perlu diselamatkan ataupun diberikan sedikit suntikan untuk yang sakit ataupun dah floating terlampau sangat sampai tak ada idea. So boleh kongsikan kepada kami dan insyaAllah ya, Cikgu Nonim akan cuba untuk memberikan penjelasan, memberikan sedikit tip dari pandangan Elite Wave. Baik, episod yang ke-8. Yang ada di walls ketika ini Muhammad Azrul, mantap bosku. Terima kasih Muhammad Azrul. Kemudian kita ada Rock Babu. Allah, Muhammad ni lagi tak ada orang lain ke nak panggil weh. Kawan lama tu. Kawan lama eh. Ha. Itulah biasa ayat-ayat macam ni memang kawan best friend. Okey, Fikri WTC, assalamualaikum DJ Pasu dan juga Dr. Farid serta semua pendengar CTC. Malam ni moga you all semua dirahmati. Amin. Kemudian kita ada Nur Azmi Nurullah. Baik, salam salam Tuan Dr. Forek. Tuan Dr. Forek. Oh, dah Tuan Dr. pula. DJ Pak Su, semoga sihat, terus mendapat profit dalam minggu ni. Membiru kita semua, terbaik. Okey, kemudian kita ada siapa? Cikgu Fahmi. Oh, Cikgu Fahmi pun ada ya. Yeah. Terima kasih Cikgu Fahmi, minggu-minggu yang sudah-sudah payung kita orang macam-macam makanan. Terima kasih Cikgu Fahmi. Baik, Cikgu dah bersedia ataupun belum untuk minggu ke-8 ini? Okey. Dah bersedia ya? Dah, boleh on. Baik, apa yang untuk permulaan ni, apa agaknya yang nak dikongsikan kepada pendengar kita? Okey, bermula. Assalamualaikum dan salam malam. Salam sejahtera kepada Pak Su dan juga Boboi. Yep. Dan juga tak lupa juga kawan-kawan kita yang sudi mendengar live rancangan kita, segmen kita pada malam inilah. Baik. Okey, first sekali of course kita akan bagi tumpuan kepada Elite Wave. Itu topik Elite utama Wave bagi setiap segmen yang akan kudara hari Isnin. Baik, baik. Okey. So, dalam masa yang sama kita akan selit-selit kan, contoh macam tadi Pak Su dah cakap kita nak selamatkan recovery akaun-akaun yang tengah problem pun boleh, yang masih ada problem. So kalau sekiranya ada kawan-kawan kat luar sana memerlukan himat nasihat dari segi The Wave, boleh terus PM kita punya manager Boboi ataupun Pak Su. Okey, boleh tak masalah. Tapi sebaiknya Boboi CTC lah kan, sebabnya Boboi boleh uruskan bersama dengan cikgu bagaimana nak atur akaun itu supaya nama anda dirahsiakan kan. Betul, segala nama, segala detail dari segi nama akaun, jenis apa semua kita akan rahsiakan. Okey, baik. Itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pemulihan yang dibawa oleh Cikgu Nonim ni adalah pandangan daripada Elite Wave ya, sebab sebelum ni ada satu akaun yang puluhan ribu dan floatingnya beribu-ribu, so telah mendapat sedikit suntikan bagaimana untuk mendapat idea supaya akaun itu dapat kita pulihkan kembali ataupun kita tutup buku ataupun bagaimana kita nak generate ke stesen yang lain. Maksudnya kalau stesen ni dah tak boleh nak pergi, pandangan Elite Wave, okey, kita buat di session yang mana pula untuk memulihkan lagi dan memberikan keuntungan. InsyaAllah itulah tujuan kami. Ya, yeah? Betul. Baik, cikgu, kita mulakan segmen kita ni dengan okey, seperti biasa kali ni kita akan masuk tradingview.com lagi, macam yang sebelum ni siri-siri yang lepas saya selalu refer. Saya galakkan pada newbies Elite Wave untuk refer website ni, tradingview.com, di mana di dalam ni ada pelbagai idea dari sudut pandangan Elite Wave. Okey, sebagai contoh, okey, saya cuba buka idea dari segi kalau ada sesiapa yang masih blur macam mana kita nak cari idea dari sudut Elite Wave ni, first sekali dia kena sign in, log in dulu, and then sebelah atas ni idea ni dia ada kolom wave
analisis. So dalam wave analisis ni ada kolom lagi Elliott wave. Okay, so bila ada kolom Elliott wave ni, kita klik, so dalam tu akan keluar, dalam tu akan keluar antara contoh-contoh counting yang dibuat oleh trader satu dunia. Okay, ada yang dari Malaysia, ada yang dari UK, ada yang dari US, ada yang dari Pakistan, macam-macam pelbagai jenis counting. So kalau so far dalam ni, ini top outer, maksudnya top outer ni dia banyak memberi pandangan dari sudut Elliott wave. So sebagai contoh, kita cuba buka salah satu top outer dia ni. Okey, assalamualaikum. Sekali lagi, dua kali salam tak apa. Maafkan kami, di video yang pertama tadi ada sedikit kesilapan teknikal, dan alhamdulillah dengan adanya Boboy semuanya dapat kita selesaikan dengan sangat baik. Dan kita doakan semoga tak ada apa-apa yang berlaku. Cikgu Cikgu dah mood dah berapi tadi Ini kena fikir balik nak cakap idea apa kali ni. Alamak. Okey, baik. Lagu yang mengambil kenangan lalu. Thank you DJ. Moga DJ enjoy. Apa ni? Sabar menanti. Ini mana punya? Salam Masta No Name DJ Pak Su. Okey, assalamualaikum. Ini yang barulah. Okey, saya nak check dia sama dia yang baru yang lama. Baik. Maafkan kami untuk video yang pertama tadi, dan alhamdulillah ini video yang kedua. Okey cikgu, kita sambung. Tadi saya cikgu nak tunjukkan kalender ke apa tadi? Bukan kalender. Okey, kita teruskan tentang website. Website. Okey, setiap kali saya ke udara saya akan bercakap tentang website ni. Bukan saya nak promote ke apa ke. Saya tak dapat apa satu sen pun. Cuma website ni dia amat bagus dari segi technical, dari segi tools, daripada ideas. Okey, contoh ideas yang kita semua aware, kita semua tahu, segmen tanya Dr. Forex ni dia lebih bagi tumpuan kepada ideas dari sudut Elliott wave. Okey, so bila kita masuk website ni, okey, kalau boleh tengok ini trading view. So dalam trading view ni dia ada ideas tau. So bila kita pergi pada ideas, kita pergi pada wave analysis, and then kita pilih kolom Elliott wave. Right. So dalam, bila kita klik Elliott wave ni, dia akan keluar pelbagai ideas. Dia akan keluar top actor Elliott wave. So maksudnya di sini, dalam ni adalah tempat trader-trader serata dunia yang menggunakan Elliott wave. Dia orang berkongsi dia orang punya idea dari sudut pandangan Elliott wave. So contohnya, kalau kita boleh tengok kat sini, ini mostly untuk dalam masa yang minggu ni, dalam masa minggu dan minggu lepas, kebanyakan dia orang bercakap tentang BTC, BTC, ETH, okay. EU. Okay, so kalau kita tengok satu persatu, memang bagi yang newbies, Elliott wave ni dia amat bagus. Amat bagus, tapi dia memerlukan asas. Asas Elliott wave, di mana bila kita contoh saya klik satu let's say analisis analisis berkaitan dengan contoh EU. Bila saya klik satu analisis, okey, dia akan keluar satu chart paparan di mana itu merupakan, kalau kita tengok ada huruf, ada angka Roman, ada ABC. So ini semua labeling yang ada di dalam Elliott wave. So kalau kita tengok ke sini, kita secara automatik kita akan tahu. Maksudnya kalau dia ada asas Elliott wave, dia akan tahu ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5, dan dia buat jangkaan dengan ABC. So dia buat jangkaan 7 jam yang lepas. So 7 jam lepas kalau klik button play ni, dia akan keluarkan new bar. Maksudnya adakah dia play out seperti jangkaan trader ataupun allocation ini. So kalau kita tengok, 7 jam tidak membawa banyak perbezaan lah. Okay, selalunya benda ni akan ambil masa untuk dia sampai. Kalau katakan dia jangkakan ABC menurun, so benda ni akan ambil masa untuk sampai ke target. So di sini satu function yang menarik, di mana kita punya analisis, and then dia membolehkan kita tengok dari pandangan before and after. So sebelum before,
ini kiraan dia sampai sini. So after dia target A, B, C turun, so bila kita klik button tadi, sekiranya ini kita tengok seminggu akan datang, dia akan ada bentuk-bentuk bar yang akan berlaku sepanjang minggu ini. So maksudnya di situ, bagi elotation ini, dia merupakan satu koleksi kepuasan sebab analisis dia berjaya. Kan, kalau dia target sini, itu dia buy, dia naik balik. So bagi saya itu adalah kepuasan. Elotation ni dia tergolong dalam banyak golongan. Ada golongan yang passion untuk counting. Okay, passion untuk counting di mana hari-hari dia nak count saja. So bila counting dia mengikut analisis dia, memang satu, memang rasa satu kepuasan. Seronok, dia tak tahu nak cakap. Betul. Terutama pula apabila dia ada position, dijangkakan UCAT naik 400 pip, dia buy, dia hold, dan UCAT naik. So apa rasa paksu kan? Kita berjaya predict market tu, bukan sekali, bukan dua kali, tapi banyak kali. Betul, betul, betul. Kan? So di sinilah antara tool yang wajib elotation ada. Sebab pertama, banyak tools yang terdapat di dalam, kalau kita tengok di sini, okay, banyak tool yang telah disediakan oleh TradingView untuk membantu kita untuk analisis market dari sudut pandangan Elliott Wave. Salah satu contoh, kalau di metafor, kita kena labelkan satu persatu wave. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Kalau di sini, kita boleh terus klik 1, 2, 3, 4, 5. Dah ada. Siap. Dah siap. Sama juga bentuk A, B, B, C. Dah siap. Ada lagi function-function lain yang menarik. So, trader-trader di luar sana perlu explore Trading View. Buat permulaan dia agak confusing, dia agak susah. Susah sikit. Tapi bila dah lama kita pakai, bagi saya yang amat mudah untuk difahami. Tambahan pula, dia punya chart ni, chart setup dia adalah percuma. So kita tak perlu bayar. Sometimes dia akan keluar iklan. Bila percuma dia akan keluar iklan lah. Biasalah. Tapi itu bagi saya biasalah kan, kita boleh pangkah. Akan dapat. Okay, so balik kepada asal tadi, kita saya ambil contoh sebagai satu top contributor lah. Okay, ini contoh dia dari sudut pandangan Elliott Wave. Okay, so di sini, okay, kalau boleh tengok sini, saya ambil contoh satu UCAT satu jam yang lepas. So kalau tengok ini, Pak Su tengok, Pak Su faham ke tak faham? Ke Pak Su tengok dia punya apa explanation baru Pak Su faham? Ya, kena tengok explanation baru faham. Kalau tidak susah, sebab baru episod ke-8, saya masih lagi merangkak-rangkak. Tapi saya dapat baca lah, boleh okay. Baca tapi agak merangkak-rangkak. Tapi kadang-kadang confuse juga. Okay. Okey, so ini dia punya kiraan daripada, oh, ni lagi banyak ni, 2017. Okey. Start daripada 2062. Baik. So, apa yang saya boleh conclude kan, kalau tengok kan daripada sini, daripada dah nampak W semua, ini semua dia assume sebagai dalam bigger correction. Ini bukan bentuk impulsif. Okey, so kita tengok UCAT eh. Kita tengok UCAT di bigger collection. Ini daily count. Sebentar saya cari yang weekly count. Okay, kalau nampak pun saya punya counting pun masih di dalam terada WX ni. Ini tergolong dalam golongan apa, correction.
double correction, triple correction, ini adalah ABC punya setup ataupun WSY punya setup. So kalau tengok kat sini, dia start label daripada awal. Okey, daripada awal saya punya counting mengatakan ini impulsif. Di mana ini adalah leading diagonal. Ini dia mengatakan ini WSY punya setup. So kalau kita tengok dia punya explanation, okey. Dia jangkakan akan turun 29 break channel, dia akan naik ke atas. Okey. Kita tengok apa yang telah berlaku. Oh, dia buat update 1 jam yang lepas. So tak ada banyak new candle yang terbentuk di chart ini. So kalau tengok kat sini, ini salah satu contoh di mana dia membuatkan dia punya analisis chart mudah difahami dengan explanation yang ada di sebelah kanan. Okey, untuk newbies dia akan sedikit confused ataupun saya rasa terus tak faham. Sebab dia melibatkan W A S apa ni W S lagi. So ini bagi saya, ini dia anggarkan, okey, ini dia dia anggarkan bentuk W S sampai naik atas ni, lepas tu dia akan turun Y di dalam bentuk correction. So semua ni dia anggarkan bentuk correction. Okey, dia setiap repetition ni dia mempunyai pandangan yang berbeza. Okey, contoh saya tunjukkan saya punya counting di weekly count. Okey, so kalau kita tengok di sini, ini saya pandangan saya berbeza dengan elitation tadi, di mana ini saya mengatakan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 di dalam bentuk leading diagonal yang membentuk wave 1. So semua ni adalah wave 2 dalam bentuk WXY, di mana ADN nanti weekly tadi chart 2017 kan pasal dia start. Ya, yeah, betul. Okey. So di mana ini untuk long term dia akan menaik. So major trend adalah menaik untuk USD Kanada untuk long term dia. Saya jangkakan dia turun sampai sini, tapi dia sebabkan ada isu-isu yang datang terutama pada hari ini. Kalau Pak Su tengok gap terlampau tinggi 1000 pip, betul kan? So kalau ikut kan, kita target menaik. So dia naik pun, kalau kita follow major trend, memang bagi saya tak ada isu, tak ada masalah. Okay. Sebab okey, dalam wave 4 ni pun memang kita jangkakan 1 2 3 4 5, di mana sebelum ada gap ni, okey, sebelum ada gap, sebelum dia naik melonjak pada hari ini, di sini adalah wave 4. 1 2 3 ini kita dah predict pada sebelum apa waktu dia dah buat ni, dan sebelum dia buat yang current wave pada pagi tadi. So bila wave 4 dia akan ada satu lagi wave up, kita pun tak jangka dia naik sampai sini kan, tapi berdasarkan current wave 1, 2, 3, 4 dia akan ada next wave. Ini adalah wave X. Lepas tu possibility mesti dia akan buat ABC. Kalau kita zoom kat sini, sini pun dia dah ada 3 wave ABC. Okay, so bila sebut yellow wave ni yang melemahkan semangat newbie-newbies yellow wave ni, dia terpaksa, dia kena selalu counting. Sekiranya counting dia salah, maksudnya okey, dijangkakan turun. Baik, betul. Dia tapi turun, tapi dia naik. Naik. Ha. So jelas kat situ dia kena alter dia punya label, dia sudut labeling, dia sudut macam mana dia nak entry market lagi
Bila sebab dia jangkakan ini turun, ada setengah trader dia masuk sell position. Okay. Ada setengah kita jangkakan dia turun tapi kita tak masuk sebab kita nak follow major trend. Yeah. Macam saya pernah sebut kan. Sebelum ni kita jangkakan ABC turun tapi di wave B kita tak sell. Sebab bila kita sell di wave B, dia umpama kalau major trend menaik, dia umpama sometime dia tak turun sampai C. Dia dah ABC siap. And then baru dia akan turun. Maksudnya dia naik dahulu baru dia akan turun. Okey. Okey, contoh macam ni lah yang senang. Saya selalu nak bagi trader-trader ni faham. Kita tengok di EU. Di monthly. EU monthly. Okey. Sebab apa? Sebab di sini mudah faham. Di sini ada 5 wave yang nyata. Okey. So, maksudnya kat sini kita hanya tunggu ABC tu, kita akan tunggu entry di C position. Kita tak sell sebab major trend dia adalah menaik. Contohnya kalau kita sell, kita mungkin akan untung 50 pip, 60 pip, tapi dia punya risk reward ratio berbanding dengan buy adalah terlampau sedikit. So maksudnya kalau kita bias pen ni nak naik 400 pip, 500 pip, kenapa kita nak riskkan kita punya trade dengan nak cuba ambil 30 pip, 40 pip sahaja. Okay. Itu konsep Elliott Wave yang perlu elliottian fahami, di mana kita boleh trade setiap trade. Ada trade yang risky trade, ada trade yang kita play safe, di mana kita follow major trend. Okay, so kita pergi pada DJ. DJ kalau Pak Su ingat, kita masih concentrate sell dari minggu lepas, sama juga dengan EJ. DJ ikut sell, betul? Ikut yang minggu lepas Untuk yang minggu lepas GJ. Okey. Sekejap saya buka satu lagi GJ yang sepatutnya ini. Okey. Ini dari last week, ini kotak zone untuk sell. Kan? Lepas tu kita predict dia A B C naik. Dia tak naik sampai sini. Tapi di sini di 4 hours, that's why saya cakap kalau major trend dia kan turun. Betul tak pasal? Betul. So kita tak digalakkan untuk buy. So kita tunggu macam saya sebut tadi di C. So contohnya kalau kita buy kat sini 137, so kita menahan 500 pip. Oh. Ataupun kita terkena stop loss lah, of course. Banyak tu. So kita zoom balik ABC. Saya sebelum ni last week ni saya tak tukar langsung. Saya jangka kan ada ABC menaik. So kalau tengok kat sini, sini memang ada ABC. So saya adjust balik sini A, sini B, sini C, di mana ini bentuk flat. Dia turun naik tak jauh. Bentuknya, panjangnya hampir sama ABC. So that's why kita tunggu di C, Pak Su. C. So kalau dia naik lagi, kita tunggu lagi di sini untuk sell, untuk sell, follow sahaja major trend. So kalau kita buy sini pertama kali, okey selamat. Turun kita buy lagi, dia naik sikit, sometime yalah baru 30 pip kan Pak Su, takkan kita nak close. Sometimes ada perasaan macam tu, tengok apa yang berlaku, dia turun. So ini adalah X. So saya zoom out lagi, sebelum ni pun jangkaan sampai B sini. So dia memang dah sampai dan dia terlebih, terlajak lagi 200 pip. So ini kalau tengok kan di time frame yang besar, ini adalah A, B.
selepas ni saya dah boleh tukar saya punya bias, dia punya sell momentum sudah berkurangan. So saya dah bias kepada buy untuk GJ. Untuk GJ. Ya. Yeah. Sebab dia dah, saya tanda sini B, dia dah pun sampai dan melebihi. So ini saya dah bias untuk buy position lah. Kalau kita tengok di time frame yang kecil pun, possibility ABC ini dah ada 5 wave. Kan saya pernah sebut sebelum ni, wave penghujung wave C, okay, ABC ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, ini pun 5. So ini pun di hour 1 dia dah buat bentuk apa ni pasu? Pimba, hammer. Okay. So 5 wave. Di final wave down yang start daripada 144, dia turun ABC ini wave 4, dia buat 1, 2, 3, ini 4, so ini 5. So dalam 5 ni pun dia ada 5 wave. So daripada 144 turun sampai 132, berapa ratus pip tu, 1200 pip dalam masa tak sampai 1 bulan. Kurang daripada sebulan. Saya pun exit di kawasan sini. Saya ada pernah tunjuk kan, di kawasan sini saya edit. Kita pun tak jangkakan dia turun sampai sini. Sebab saya, bila saya exit di kawasan sini, saya tunggu C untuk masuk. And then sometimes bila kita leka, kita tak tengok market, rupanya dia buat flat ke sini, dia tak naik. Tadi saya cakap naik sampai sini, kita tunggu kat sini, PO tak kena. Rupanya dalam ni bila kita zoom balik time frame yang lebih kecil, dia membuat bentuk flat correction, and then dia terus pergi 5 wave down. So bila dah ada 5 wave down ni, ini market structure cycle dia possibility dah habis, sudah jelas. Boleh buy juga Boleh buy untuk ni. Harry Razor pun tanya juga, boleh buy ke? Dah boleh buy untuk DJ. Saya dah bias buy, tapi kena ingat lah sekarang ni price betul, di betul, dia kena ingat lah 134. So mungkin dia akan turun balik 100 pip atau 150 pip, baru dia akan naik. So jangan nak buy tu, jangan full margin lah kan. Itu je. Hati-hati, beringat-beringat. Okay. So oh, ni ada satu soalan lagi cikgu. Okay. Dia berkenaan dengan degree. Perlu tak untuk tahu setiap degree dalam area wave? Okay. Dia kalau ikut degree, kalau kita tengok kat sini, contoh saya tunjuk contoh, saya klik mana tadi, GJ tadi. Baik, ambil GJ lagi tadi. Okay, so degree dia ada banyak. Super millennium, millennium, sub millennium, semua sampai sub micro, sampai mini skull. Okay. So bagi saya, kita tak pakai semua ni. Kita pakai okay, contoh macam satu electrician ni, dia pakai 4 saja. Okay, dia pakai 4. 4 label. So 4 label di mana dia boleh tahu ini untuk higher degree, ini untuk lower degree, ini untuk hourly, ini untuk minutes. Itu saja. Higher degree itu contoh macam ni lah. Okay. Okay, ini higher degree. Contoh je. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Bentuk dia macam ni. Right. So bentuk dalam ni berbentuk macam ni lagi, kecil lagi. So dalam ni lagi ada bentuk kecil lagi. Kan? Nampak tak pasal perbezaan? Yeah, yeah, yeah. Dia bila kita makin turunkan dia punya degree, dia punya size ni automatik akan turun. Bukan saya letak font size 10 ke 12 ke, dia auto. Okey, diharapkan kepada Setan Kacak yang bertanyakan soalan, perlu tak untuk tahu setiap degree dalam video wave? Selesai. Baik, CAD, CHF. Saya takut cikgu tu ada tengok ni cikgu. Boleh kita tengok sekejap? CHF lagi kan. Alah, tu ramai sangat kan. Daripada minggu lepas
CAD CSF. Ni daripada siapa nama dia? Ini memang jam lah. Saya Tunjang 9 Bismika. Memang ni daripada tak Indonesia ni rasanya. Memang saya tak tengok. Sebab apa? Tak. Sebab apa saya tak tengok Pak Su? Sebab saya cakap dulu dia punya wave, tengok. Ini Hawa Uman pun macam ni lah. Tak, ini daily punya wave pun dah macam ni. Okay, nampak tak? Ini weekly punya wave. Since 2016 bentuk dia macam ni. Okay. Ha, bentuk dia macam ni. So dia dia turun naik, turun naik kawasan situ. So kalau tengok, kalau okay, kalau tanya saya sekali imbas, yang ni adalah bentuk correction wave. Okay, correction wave. So yeah, okay, dia dah turun bawah ni. Okay, kalau kita boleh tengok, dia dah break. Contohnya ini break triangle lah, kan, dia punya triangle dah break. So itu dari segi sudut chart pattern. Dari segi elliptic wave, ini adalah consolidation range, di mana ini membentuk at least double correction atau triple correction. Di mana kalau bentuk double correction, dia melibatkan ABC X ABC. Sebagai contoh saya tandakan ya. Okey, itu ini sebagai contoh ha. Saya buat sekali imbas. Ini ABC, ini adalah okey. So ini adalah bentuk ABC. ABC di mana dia dihubungkan oleh X. Okey, ini adalah X. ABC ini, ini X. Okey. ABC ini X, ini yang naik ini ABC. Ini A B C. So, kalau kita ukur daripada sini, okey, daripada sini, ini adalah empat. So ini lima. So dua. Kebetulan memang ada last week ada dia minta nasihat saya tentang CHF lah. Saya tanya dia trade pair apa. Dia cakap saya tak apa ingat, tapi CHF AUD CHF mungkin. Satu lagi CHF juga, dua-dua CHF. Saya cakap kat dia saya tak trade CHF ni. Okay, tapi saya tolong tengok dekat USD CHF. Saya cakap USD CHF ni dalam analisis dia nak turun banyak. Waktu tu account dia $7,000. Wow. $7,000. Dia floating $3,000 lebih. Dia floating separuh. Okay, $3,000 lebih. So saya nasihat dia, saya jangkakan USD CHF ni akan turun. So of course pair-pair lain pun CHF akan kuat. So bila kuat, so dia agaknya dia fikir-fikir-fikir, dia cut loss. And then memang nasib baik dia cut. Sebab kalau selepas tu dia cut, dia cut, dia exit dengan $2,500. So modal dengan $2,500, dia cakap dia withdraw semua dulu. Dia nak control dia punya emosi. Dia mula-mula atas-atas tu saya tengok UJ. Kalau UJ tu saya bolehlah bagi sudut pandangan kan. Betul. Tapi rupanya bawah-bawah tu dia banyak masuk position di multi pair. So bawah-bawah tu dia cakap CHF, saya boleh tolong berdasarkan USD CHF lah. Okay. Okay, baik. Itu dia ulasan, diharapkan jelas ya. Cikgu memang bila ada CHF dia, dia agak tak tahulah. Saya pun tak tahu, tak pasti. Okey, ni daripada Amirul Legasi. Ini mesti cikgu terkejut. Ini mungkin disebabkan kabinet dah baru apa semua. Dia tanya berkenaan dengan PM, MYR, CHF. Okey, lupakan. Baik,
Soalan-soalan lain, goals, ikut goals daripada Yusof Reyes. Okay. Yusof Reyes. Okay, ini monthly punya account eh. Kita pergi zoom kepada daily punya account. Okay, so kalau tengok daily punya account yang sebelum ni, yang turun ni membentuk ABC. Okay. Sebelum ni saya pernah cakap 1689 tu adalah top. Okay. Dan dia membuat ABC. Memang betul buat cycle ni dia adalah top. Di mana 1, 2, 3, 4, 5, kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah top bagi cycle ini. Dia dari sudut pandangan yang lebih, selagi cycle tu belum siap, dia akan pergi, dia akan pergi, dia akan pergi. Selagi curve tu tak siap. Betul. Contoh tiba-tiba dia turun ABC. ABC kalau last 2 week dia turun, orang cakap market panic coronavirus punya pasal. Okay. Yeah, yeah. Orang keluar, 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 keluar kan. Habis minggu ni duk naik coronavirus juga punya pasal. Kenapa? Orang dah tak peduli kot. Orang tak peduli pula kan. Minggu lepas set off, market crash, orang cakap turun, 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 turun sebab coronavirus. Dia orang nak perlukan cash ke apa ke. Habis minggu lepas duk pacak tu coronavirus punya, coronavirus punya case juga. Betul lah. Ni so, sekarang ni apa yang kedua dah ni, serangan yang kedua. Ni bukan yang pertama. Coronavirus, so, tapi naik. Tapi naik. Tapi naik. Kenapa? Kenapa dia tak turun lagi? Kalau ikut behavior sebelum ni kan, coronavirus okey, orang semua keluar, 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 keluar. Ini coronavirus datang lagi, okey, kita bayar dah pula. Bye 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 bye. Mungkin sebabnya kalau tanya saya, ini dari sudut pandangan wave, ini dah siap ABC. Okey, ABC dia dah siap, di mana ini dia nak membuat wave satu, and then dia akan nampak tak pasu, nampak tak ni, nampak tak jelas? Okey, berapa wave ni kan, ada 5 wave juga, cantik je. 1, 2, 3, 4, ini 5. Ini waktu news NFP. So ini pun boleh consider ABC ni. So kalau tengok dalam ni, kenapa Elliott Wave ni dia membantu, sebab konsep yang mudah ini. Nampak ni 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun 1, 2, 3, 4, 5. Selepas dia ambil 5 dia turun 1, 2, 3, 4, 5. Konsep yang sentiasa berulang-ulang 5 wave. So kalau basic knowledge Elliott Wave ada, kita cukup 5 wave, kita get ready untuk sell. Maksudnya okay, kalau kita tengok sini 1, 2, 3, baru 3. So kalau kita sell kat sini, kita jangan assume lah dia nak turun banyak, sebab selepas 3 dia akan buat 4, dia buat ABC. So kalau ini kita ikut ini, mungkin running flat A, B, C. Selepas 4 dia ada 5. ABC. Okay. Okay. Selepas 4 dia ada 5. So lepas 5 dia akan buat correction. So ini minggu lepas, minggu 1 lagi, 1, 2, 3, 4, 5 dia buat correction A, B, C. So untuk minggu ini juga kalau kita tengok, dia naik pun 1, 2, 3, 4. So kita tahu bila dia dah buat 3, 4, kita hold dulu kalau nak sell, sebab possibility nak buat 5 tu ada. Itu yang saya nak jelaskan, yang at least kalau nak enter market, kalau selepas ABC dia ada 5 wave, kalau di impulsive wave lah. Baik. So ini 1, 2, 3, 4, ini pun 5 sampai sini, ataupun kita boleh di sini 5. Ok, so kalau bentuk macam ni, ini pun kita boleh jangkakan dia akan turun ABC juga.
Okay, ini saya, ini bukan tempat point sepatutnya dia akan tending. Ini saya just nak labelkan di mana pembentukan wave yang akan berlaku berbentuk ABC juga nanti. Okay, ini satu analisis. Satu lagi analisis di mana kita boleh keluarkan. Okay, ini ABC. Sini adalah bentuk wave satu, and then tadi ABC dia akan turun lagi. Yang tadi saya jelaskan ABC, kenapa ABC? Sebab ini adalah sini. Ini adalah satu, tak keluar. Okey. Sebab ini adalah satu. Okey. So, bila satu, kita tengok dia ada buat dua kan? Tak suruh kan, dalam mana-mana time frame pun dia akan buat dua. So dia akan saya lukis dulu, saya lukis senang. Ini contoh 3, 4, 5. Okey, ini satu bentuk idea yang boleh kita keluarkan bagi goal. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua di mana ini adalah wave 3 besar. Kalau dia buat yang tadi, dia akan terus pergi untuk 5 besar. Jelas tak Pak Su? Okey. Kan? Sebab kalau kita tengok di daily, okey, daily ni 1 2 3 besar, dia buat 4 dan 5 besar tadi yang saya labelkan tadi, yang terbaru saya okay. buat tu dia nak pergi 5 besar. Ataupun di sini, okey, di sini adalah bentuk okey, di sini adalah bentuk ABC untuk correction keseluruhan daripada start 2018. So ini wave 4 besar. So dia punya kiraan adalah ini A, ini B, ini C. Masih boleh diguna pakai juga. Kemudian baru dia akan naik. Ataupun dia buat bentuk macam ni. Bentuk macam ni, ini double correlation. So bila ada sentimen datang, coronavirus datang, market dia turun naik, turun naik 300 pip, 400 pip, anytime, kan? So possibility dia nak buat macam ni sebelum ni pun ada. Dia turun naik, turun naik, turun naik. Waktu ni sekejap. Okey. Waktu kenaikan ni, ini waktu apa? Ada isu dengan Iran. Kan? Lepas tu waktu dia naik mencanak ni, ini hari Isnin ni. Ini ketika pagi-pagi tu dia naik sampai 16-12, sebab tu dia turun sebelum dia ambil. Isu Iran yang mana? Yang penyakit ke yang bukan, yang kena serangan. Serangan tu, okay. Drone serang Iran. Yeah, yeah, yeah. Masih ingat? Ya, ya, ya. Yang awal tahun ni. Tak ada awal sangat kan? Tak ada lah awal sangat. Baru-baru ni jugalah. 8 Januari. Awal lah juga, pertengahan. So benda-benda ni boleh memainkan peranan di mana dia boleh turun naik, turun naik. So bagi saya cadangan kalau nak trade pair yang volatile ni, kita kena addkan support resistance di mana sepatutnya kita entry, dan yang paling penting adalah stop loss level. Itu wajib bagi electrician. Sebab kita tak tahu tiba-tiba market boleh crash. So boleh dah katakan hari ini, pagi ini, kalau tengok PAUD semua kena. Semua kena. GAEA semua kena. So kita tengok GA. So kalau GA ni memang major trend dia sampai wave 5. Ini sebelum ni 1, 2, 3, 4. Okay,
kita tak jangka kan, tak siapa jangka kan boleh naik sampai sini. Sebab pagi tadi pun kita dah consider dia dah gap tu dah cukup tinggi. Kalau kita tengok pagi tadi dia punya gap sebelumnya, okey, dalam 200-300 pip. Selepas 1 minit dalam saya tak perasan pukul berapa dia berlaku, tapi kenaikan ni menjangkau 600 pip selepas gap dalam masa 1 minit. So benda macam ni tanpa stop loss akan totally meng-MC-kan akaun yang jenis top up, yang jenis tak ada stop loss. So memang kalau kita tak plan kita punya MM, contohnya kita ada, kita letak kita punya semua sekali, contohnya simpanan ke, kita punya apa, certain kita punya amount untuk trade terus letak sekali dengan apa yang cakap, dengan corner-nya, dengan nilai yang besar, dengan amount besar, tak KMC, agak-agak kalau jadi macam ni, wow, MC ke tak MC. Lepas tu saya memang terus terang saya tak ada entry apa pun. Pagi tadi gap okey, saya tak trade apa-apa semua. Boom, tiba-tiba apa yang berlaku? So ada yang untung, ada yang rugi. Tapi banyak yang, tapi kalau tanya saya lah, yang untung tu dia tak sempat, tak close sempat, kat close atas tu. Betul, dia betul, tak sempat. Dia TP pun mungkin tak sampai kat atas. So inilah market yang selalu berlaku. Tahun lepas market crash awal Januari itu, saya terkena negatif 16% sebab saya ada stop loss. Okay, negatif 16% ada satu account. Okay, tahun ni dia buat lagi pada bulan 3 dengan, okay, kalau kita ukur, kalau dia naik 8 berapa ratus pip ni, ini GA, macam mana GN dia naik sampai 109 lebih 1000 pip, 1000 lebih kan, crash in equity market, all market crash, coronavirus spreading menyebabkan ini isu utama pada minggu ini. So mana-mana yang masih ada position entry, saya rasa dia menggunakan MM yang bagus lah, sebab dia tak MC dengan Pak Su. Kena pakai MM yang bagus. Tu apa komen kita kalau dari segi macam ni, sebab kita tak boleh jangka kan. Habis sebab dia lebih ni orang panggil bukan geopolitik, dia sentimen ni. Nah, okay, tiba-tiba perkara yang tiba-tiba kan. Jadi nak jangka macam mana, kita memang tak boleh jangka lah. Kalau untung sabuk timbul lah. Untung batu timbul. Itulah that's why kita kena prepare sebelum nak trade tu. Kalau kita duit kita ada $1,000 je, okay, kita masukkan sedikit lah, jangan terus letak $1,000, sebab memang daripada experience yang saya pernah cerita, masuk sejuta pun boleh MC dengan MM yang salah. Sejuta tu apatah lagi 100,000, dah mak senang-senang je. Yang ialah bagi cikgu yang paling penting sekali, MM tu kena jaga, pegang-pegang elok, kena jaga pegang elok. Macam contoh yang saya buat record sebelum ni, dia tak memerlukan akaun yang besar untuk konsisten. Janji kita fokus, sebab dulu saya pernah tunjukkan akaun team WTC $10 jadi $5,000, bukan besar pun, bukan start dengan $100 pun kan, tapi kita boleh buat sebab kita fokus dan kita bagi tumpuan di mana kita hanya trade pada ketika yang perlu saja, tak perlu setiap hari nak masuk kan. Boleh je pun, bukannya tak boleh kan. Senang cerita, apa-apa teknik pun dia ada setup, so kita tunggu setup tu sampai. Okay, kita sampai, dia tak mestinya either way, banyak teknik di sana yang ada setup, kita tunggu. Yang paling senang support assistant je kan. Sampai support kita buy, sampai assistant kita sell. So kalau break kita cut, janganlah pula kalau dah break, oh ini boleh turun balik, dah
Macam tu, itu yang kacau kita punya SOP trading plan kita. Oh, memang kacau sangat. Okey, jadi yang trade GN boleh trade juga tapi waspadalah sebab tengok dia punya naik tu kan, ya Allah. Hai. Tak pasal-pasal. Ni pasal penyakit mula-mula, ya Allah, turun semua. Sekali yang ni lain pula dia. Baik, pastinya banyak yang menarik telah cikgu kongsikan. Ada lagi benda cikgu nak kongsikan lebih kurang dalam 3 minit. 3 minit. Ha, 3 minit. Pilih apa pilihan cikgu untuk minggu okay. ni? Okey. Ada. Okey, saya tunjuk ini analisis saya lah. Okey. Daripada kalau tengok ni 19 Ogos. 19 Ogos, baik. 19 Ogos saya jangkakan ini A B C D E. Ini menggunakan elliptic wave lah. Okey. Ini di weekly chart. 19 Ogos kalau ikutkan sini lah, kat sini kan. Ha, kat sini kita jangkakan A B C D E. So pada bulan Ogos pada bulan Mei 2019 tengok apa yang terjadi. Mei 2019. Apa yang terjadi? So kita tengok balik, menyamai kita punya prediction tak, Pak Su? Menyamai sangat tu kan. Okay, so ini Mei 2019. So kita buka pada hari ini analisis untuk UJ. Okey, so saya delete semua-semua ni dulu. Okay. Ini okey. Ini chart kosong. Kan? Tak ada angka-angka yang saya tulis tadi. So kalau kita tengok ini yang mula-mula ni, ini adalah A B C D E. Nampak? So Pak Su nampak tak apa yang saya nampak? Oh, tak nampak je. Saya kena lukis kan. Okey, so kat sini saya lukis bentuk yang sama macam yang saya lukis tadi. Kalau kita tengok atas tu A, so sini adalah A B C D E. Okay. Di mana bentuk ini, penurunan ini elliptic wave dah jangkakan pada 2018. Naik sini, turun sini, naik sini, dia turun. So tengok Mei, naik sini, turun sini, kena atas ni, turun bawah ni, kena lagi atas ni, dia turun, naik sikit, dia turun. Tengok pada hari ni apa elliptic wave telah buktikan di weekly chart. So maksudnya kat sini, datang pun apa news, kalau di time frame besar, kita confident untuk hold. Time frame besar eh. Baik. Okey. Habis cikgu. Terima kasih. Ribuan terima kasih kepada cikgu kerana sudi berkongsikan ilmu elliptic wave kepada penonton-penonton kita. Saya mengharapkan anda mendapat ilmu-ilmu yang telah dikongsikan, dan saya doakan semoga anda berjaya menghadamnya, dan juga anda menjadi trader yang konsisten dan juga murah rezeki. Dengan itu saya tinggalkan anda. Esok jangan lupa segmen bicara teknikal bersama dengan Cikgu Aslan Hashim. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam. Lambai sikit kat kamera cikgu. Aduh.